Aksi anti game Pokemon Go terus berlangsung di sejumlah daerah. Setelah kepolisian dan pemerintahan, kini giliran prajurit TNI yang dilarang main game Pokemon karena dianggap membahayakan negara. Dianggap berbahaya bagi militer, Kodim 0814 Jombang merazia game Pokemon Go terhadap para aparatnya. Razia dilakukan Kepala Hukum Kodam 5 Brawijaya terhadap prajurit TNI beserta istri di Kodim 0814 Jombang. Satu persatu handphone milik anggota maupun istri diperiksa oleh petugas provos. Tidak ada satupun prajurit yang menginstal game berbasis GPS ini. Game Pokemon Go dianggap berbahaya bagi militer. Pasalnya, game ini bisa memantau di mana keberadaan penggunanya. Rawanannya cukup tinggi terutama bagi kalangan militer. Nah, karena ini sistemnya sistem GPS, mau nggak mau wilayah Kodim ini adalah sudah bisa terdeteksi oleh orang luar. Padahal yang namanya Kodim atau wilayah militer itu adalah merupakan daerah yang terbatas. Di Pamekasan, ribuan pelajar mahasiswa baru yang tengah mengikuti masa orientasi sekolah dikumpulkan polisi di alun-alun. Mereka dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi dampak negatif bermain Pokemon Go. Game ini dianggap bisa membuat kecanduan dan membuat pelajar menjadi tidak konsentrasi menuntut ilmu. Daripada bermain Pokemon, polisi mengajak siswa berlatih mengemudikan motor dengan benar dan mengenal rambu-rambu lalu lintas. Sementara itu, polisi melarang masyarakat bermain Pokemon di lingkungan Polres Malang. Larangan ini juga tak hanya untuk warga yang mengurus keperluan di Polres, namun juga ditujukan kepada anggota kepolisian. Pelarangan dilakukan dengan himbauan dan penempelan selebaran larangan untuk bermain game Pokemon Go di area Mapolres Malang. Langkah ini dilakukan lantaran banyaknya ruang publik dan instansi pemerintah yang dijadikan ikon virtual dalam mencari Pokemon buruan sehingga dikhawatirkan menimbulkan terganggunya ketertiban. Tim Liputan.